Ketika akan lagi mendekati Bukit Marwah, baca doa lagi. Doanya adalah Inna Safa wal Marwata min sya'irillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha ay tawaf bihima wa man tatawa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Artinya sudah saya terjemahkan sebelumnya. Lalu sampailah kita di Bukit Marwah dan akan terus melanjutkan saya keempat. Doanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shalikul wa'dil amin. Artinya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah, dan bagi Allah segala puji. Allahumma ya Allah, ini sebenarnya aku as'aluka kamun kepadamu min khair, dari kebaikan, ma yang ta'lam engkau ketahui, wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu min syar, dari keburukan dan kejahatan, ma yang ta'lam engkau ketahui, wa astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu min kulli segala ma dosa, kesalahan, keburukan, ta'lam yang engkau Allah ketahui. Innaka sungguh engkau, anta engkau alamul ghuyub, yang mengetahui hal-hal yang gaib. La ilaha illallah, walakul adhan sayin Allah, al-malik yang maha raja, al-haqul mubin yang maha nyata kebenarannya. Muhammad, Muhammad Rasulullah adalah urusan Allah. Salik yang jujur, al-wad yang maha, yang melewati janji, al-amin dan yang terpercaya. Doanya lagi adalah Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslimin. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wa a'udzu bika min wasawis asadri wa syatatil amri wa fitnatil qabar. Artinya adalah Allahumma ya Allah, ini sebenarnya aku as'aluka kumang kepadamu kama sebagaimana hadaitani, engkau telah memberikan petunjuk kepadaku lil Islam, untuk memilih agama Islam. Anlah bahwa tidak, agar jangan tanzi'ahu, engkau Allah mencabutnya nikmat agama Islam itu mini dariku, hatta sampai tawafani, engkau ya Allah mewafatkan aku, wa ana muslim, aku adalah seorang yang muslim ketika wafat. Allahumma ya Allah, ija'al jadikanlah olehmu fi qalbi, di hatiku nuro, cahaya, wa fi lisani nuro, di dalam ucapanku, lisanku cahaya, wa fi sam'i nuro, di telingaku cahaya juga, ada cahaya, wa fi basari nuro, dan di dalam penglihatanku cahaya. Allahumma ya Allah, israh li, israh, lapangkanlah dia bagiku sadri, dadaku, wa yasirli, dan mudahkanlah bagiku amri, urusanku, masalahku. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu min wasawis, dari bisikan sadri yang ada dalam hatiku. Wa syatatil amri, dan kacaunya urusanku. Wa fitnatil qabr, dari siksa kubur. Ini lagi adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaliju fil lail wa min syarri ma yaliju fil nahar wa min syarri ma tahubbu bihi riyah ya arhamar rahimin subhanaka ma abadnaka
haqqa ibadatika ya Allah, subhanaka ma zakarnaka haqqa zikrika ya Allah. Artinya adalah Allahumma ya Allah, ini sebenarnya aku a'udzubika kebelung kepadamu min dari syarih segala kejahatan keburukan ma yang yaliju, yang datang, yang masuk filai di waktu malam, wa min syar, dan dari segala kejahatan keburukan ma yaliju, yang datang finahar di waktu siang, wa min dari syar segala keburukan kejahatan ma yang tahubbu bihiriyah, yang angin telah menghembuskannya, itu kejahatan. Ya arhamah wa khayyamah penyayang rahimin, ya, semua yang menyayangi. Subhanaka, masuci engkau ya Allah, ma'abadnaka, yang tidak kami menyembahmu haqqa ibadatik, dengan sebenarnya ibadah kepadamu. Ya Allah, subhanaka, masuci engkau ya Allah, ma'zakarnaka, yang kami tidak mengingatmu, berzikir kepadamu haqqa zikrika, dengan sebenarnya zikir kepadamu ya Allah. Kemudian kita akan lagi melewati dua pilar, dua tiang yang ada lampu hijaunya. Baca doanya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lam ma la na'lam, innaka antallahul azizul akram. Bagi pria sedikit berlari, bagi perempuan jalan saja, selesai berlari. Selesai saya artikan doanya sebelumnya. Kemudian kita kembali mendekati Bukit Marwah, bacalah doanya, Inna Safa wal Marwata min Syairillah. Sama ya, sudah saya juga baca doanya, dan juga sudah saya artikan doa tersebut. Kemudian kita akan terus untuk sa'i yang kelima, dari Bukit Marwah ke Safa. Bacanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah, subhanaka ma a'la sya'nika ya Allah, Allahumma habib ilayna al-imana wa zayyinhu fi kulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilham, dan hanya milik Allah segala puji. Subhanak, suci engkau ya Allah. Masya karena tidaklah kami telah bersyukur kepadamu haqqa syukrika, dengan sebenarnya rasa syukur kepadamu ya Allah. Subhanak, suci engkau ya Allah, ma a'la sya'nika ya Allah, alangkah tingginya keberadaanmu, kedudukanmu ya Allah. Allahumma ya Allah habib, cintakanlah ilaina kepada kami al-iman, keimanan, wazainhu dan hiasilah iman itu fi kulubina, di dalam hati-hati kami, waqarih, dan berjikanlah ilaina kepada kami al-kufra, kekufuran, wal-fusuq, kepasikan, wal-isyan, dan perbuatan maksiat, waja'alna, dan jadikanlah kami min dari ar-rasyidin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita akan lagi melewati dua pilar, dua tiang yang ada lampu hijau di keduanya. Baca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lamu ma la na'lam, innaka antallahul azizul akram. Sekarang kita akan lakukan sa'i yang ke-6. Doanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa alzama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walillahil hamd, dan hanya bagi Allah segala puji. La ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, wahdah saja, sadaqa wa'dah, dia yang mendapati janjinya, wa nasara, dia menolong abdah, hambanya, wa hazama al-ahzab wahdah, dia yang menghancurkan musuh-musuhnya sendirian. La ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, mukhlisina, dengan aku dalam keadaan orang ikhlas untuk mengatakannya lahuddin, untuk beragama kepadanya Allah,
walaupun kariha telah tidak suka al kafirun, orang kafir. Punya lagi adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma lakal hamdu kalladhi naqulu wa khairan mimma naqul. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar wa yuqaribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Artinya adalah Allahumma ya Allah inni sungguhnya aku as'aluka aku mohon kepadamu al-huda petunjuk wa tuqa dan ketakwaan wal afaf dan penolongan diri dari maksiat dari dosa walgina dan kecukupan atau kekayaan. Allahumma ya Allah lakal hamdu, ini bagimu segala puji. Kalazi seperti yang nakul kami telah nyatakan, wa khairah dan bahkan lebih baik mimma dari apa-apa nakul yang kami nyatakan tentang pujian itu. Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku as'aluka kumun kepadamu ridhaka keridhaanmu wal jannah dan syurga. Wa a'udzu bika aku berlindung kepadamu min sakhatika dari murkamu wan nar dan dari neraka. Wa ma dan apa-apa yuqaribuni yang bisa mendekatkanku ilaiha ke azab neraka min dari qaulin ucapan atau fi'lin atau perbuatan atau amal ibadah. Punya lagi adalah Allahumma binurika tadaina wa bifadlika istagnaina wa fi kanafika wa in'amika wa ata'ika wa ihsanika asbahna wa amsayna antal awwalu fala qablaka shay' wa antal akhiru fala ba'daka shay' wa zahiru fala shay'a fawqaka wal batinu fala shay'a dunaka. Na'udzu bika minal falasi wal kasali wa min azabil qabri wa min fitnatil ghina wa nas'aluka al fawza bil jannah wa najata minan nar. Artinya adalah Allahumma ya Allah binurika dengan cahayamu ihtadaina kami telah mendapatkan petunjuk. Bi fatika dan dengan keutamaanmu ya Allah istagnaina kami telah dicukupi, kami telah memperoleh kekayaan. Wa fi kanafika dan dalam naunganmu wa in'amika dan nikmat nikmatmu wa ataika dan pemberianmu wa ihsanika dan kebaikanmu asbahna kami berada di waktu pagi wa amsayna kami berada di waktu sore. Antal awal engkau ya Allah yang maha pertama fala qablaka wa tidak ada sebelummu syai sesuatu pun wa antal akhir dan engkau adalah yang maha akhir wala ba'da wa tidak ada setelahmu syai sesuatu pun wa zuhru dan kau adalah yang maha nyata wala syai'a fawqaka wa tidak ada sesuatu pun di atasmu wal batin wala syai'a dunaka dan kau yang maha tersembunyi maka tidak ada sesuatu pun selainmu. Na'udzubika kami berlindung kepadamu minal falas dari pailit dari kerugian wal kasal dan dari malas kemalasan wa min azabil qabr dan dari siksa kubur wa min fitnatil ghina dan dari fitnah kekayaan. Nas'aluka kami mohon kepadamu al fawza bil jannah keberuntungan untuk mendapatkan syurga manajata dan sukses minan nar sukses untuk selamat dari neraka. Kembali kita akan melewati dua pilar, dua tiang yang ada api hijaunya. Baca doa Al-Bighfir Warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azlakum. Bisa artikan apa arti doanya. Kita kembali akan mendekati bukit dengan doa yang sama Assalamualaikum warahmatullahi akhir ayat. Kemudian kita akan melakukan saya yang ketujuh, yang terakhir. Duanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kasira Allahumma habib ilayya al-iman wa zainhu fi qalbi wa karih ilayya al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alni min rasyidin. Artinya adalah Allahu Akbar, Allahu Besar. Akbar kabira, Allahu Besar dan segala kebesarannya. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya bagi Allah kasih roh yang tak terhingga pujian itu.
Allahumma ya Allah, habib cintailah ilaiya, cintakanlah ilaiya kepadaku, al-iman keimanan. Wajahimu, hiasilah iman itu fi qalbi di dalam hatiku, wa qarri dan majikanlah ilaiya kepadaku, al-kufra kekufuran, wal-fusuqa dan kepasikan, wal-isian dan perbuatan maksiat. Wajahali dan jadikanlah aku min dari ar-rasyidin, orang yang mendapatkan petunjuk. Tak akan lagi melewati dua pilar yang lebih jauhnya doanya Rabbi Fir Warham Wa'fu Watakarram Watajawaz Amma Ta'lam Innaka Ta'lamu Ma La Na'lam Innaka Antallahul Al Akram Ya Her, mendekati Bukit Marwah, bacalah doa Inna Sofa wal Marwata min Sya'irillah. Dan ila akhir ayat ya, sudah saja saya bacakan sebelumnya. Ini sudah saya juga artikan apa arti dari bacaan ayat itu.